Halo guys, ketemu lagi denganku di antara kita. Jadi aku mau bikin bolu gedang. Bahan-bahannya adalah 2 minuman milky go, tepung terigu 6 sendok, ada baking soda, gula pasir 6 sendok, susu, ovalet, sama misis, pisang, telur 2. Udah itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya guys, untuk menambah semangatku mengembangkan channel ini. Pisangnya dihaluskan ya guys, sampai benar-benar halus macam bubur bayi itu. Setelah itu kita siapkan alat dan bahan lainnya, yaitu ada mixer sama semua bahan yang bisa dimixer kita masukkan. Telur, terigu, baking soda, susu kita masukkan. Kita kira-kira 10 menitan ya guys. Masih di episode pakai mixer. Tunggu dengan sabar dan tenang. Setelah itu, adonan sudah kental berjejak. Kita tambahkan susu manis ya guys, sekitar 3 sendok saja, atau terserahlah, jangan terlalu banyak karena udah ada gula, jadi jangan terlalu manis. Kita tambahkan terigu yang 6 sendok tadi. Kita mixer lagi. Terigu sama minuman milky go yang 2 saset, jangan lupa juga dimasukkan. Option bisa diganti pakai minuman apalah, minuman coklat ya. Adanya milky go maka pakai itu. Lanjut, kita mixer lagi dengan kecepatan rendah sampai semua adonan tercampur rata. Jangan lupa tambahkan pisang yang sudah dihaluskan. Namanya juga bolu pisang, jadi harus ada pisangnya kan guys. Lumayan lama nih video rewernya. Masih sabar nunggu videonya lewat yang episode mixer. Kira-kira seperti itu ya guys. Tambahkan ini penyedap, penambah rasa mocha, jadi agak kecoklatan. Tidak lupa vanilinya ya, satu bungkus saja cukup. Tambahkan margarin yang sudah dipanaskan dan kita masukkan ke dalam loyang. Tarang, begini hasilnya. Simple, enak, bisa buat camilan sore. Oke lah guys, begitu aja video tentang bolu gedangnya. Squishy, menul-menul. Jangan lupa tinggalkan jejak persahabatan ya. Like, comment, subscribe-nya. Ditunggu. Matur nuwun. Dadah. Thank you. Bye-bye. Di antara kita.